Wis. Angel, angel. Angel wis angel. Wis. Angel, Bos. Lho kan. Angel wis angel. Angel temen tuturanmu. Sampai ngorok-ngorok, rek. Gila es iki no have ahla kare iki koncone ngorok direkam ya kare lo gila es yang mau sing ngorok es. Ya iki wong sing ora wes. Dan ternyata dia juga ya. Mungkin karena kelelahan ya, tapi ya waktu istirahat kok sampai ngorok-ngorok. Kali. Demi anak istri. Mbok istri sing ndi? Oh, istri yang di rumah lah, istri yang sering tahu. Coba ngorak dulu. Iya, mau sing-sing ngorak, mas. Iku banyak kancan nih. Masa di consulting sampai ngorak-ngorak. Kerjanya gue turun, Pak. Bayaran. Bayaran. Bayarannya jalur jangkau ya, Mas. Ngawur. Iki sing situ HP-an, ya kak ngewangi kan. Enggak bantuin sama sekali, is no have akhlak kok, eh. Loh, kan, lihatin. Loh, lihatin. Juragan apa main? Gue mau juragan. Juragan nih, mungkin deh. Iya deh. Mau potongan ini masuk ke juragan. Berarti sing wonge kalau ya. Oh, okay. Oke. Gue bos sih. Bos sih. Iya deh. Waduh, salah wong lagi ngelakuin wis. Model ya, nggak mau ngono. Sis, aku tak lek deh bos sih. Kan bingung dari tadi tuh mana bosnya gitu. Tak tungguin sampai sore. Baru nyampe, janjian udah satu minggu kemarin loh, susah jadwalnya susah sama orang satu ini. Ternyata bosnya seperti ini. Tidak terlihat ya, low profile sekali. Kita akan belajar sama beliau. Kenapa kok bisa menjadi bos dan berhasil di sound system seperti itu? Dek, tak ngobrol ngon sing enak. Mas, bi. Maksudmu bi? Maksudmu bi? Gak enak, Gus. Ternyata bos ini mau tak ilok loh. Mas, namanya siapa, Mas? Namanya Alin. Mas Alin. Oke. Mas Alin, kita akan ngobrol sing enak ya Mas Alin ya. Kayak anu ndak gini kurang pandang. Ayo kita ngobrol kok lenggon sing enak. Mas aku pe takok. Jare sampean bos, temen. Ora. Wah, jare anak buana nek kok lari sing rada gak jelas iki. Berarti ini kuwi jan ora jelas kabeh. Gak jelas kabeh pantes jan bos yo gak jelas. Tapi luar biasa jelas. Lah ini. Dulu anak buah sing iki. Iki apa jelas? Jelas ora? Iki jelas kata orang. Mas tak kasih tahu, Mas. Iki lho duluan. Kata ini, orang, jelas ora? Ini tadi ngorok, Mas. Mosok jelas. Jelas ngoroknya, Mas. Ireng ini iki jelas. Ya apa, burak. Orang dicelok. Mas. Yo, bos mau jolong karene, Bro. Bos. Halo, Bos. Piye, Bro? Karemu piye, piye? Jalen dah. Ame tak kok apa? Kaya guys. Iki mesti tak kira iku apa temennya arek-arek sing ngangkati. Ternyata bos sih. Sampe bos ya, Mas. Udui biasa, memang seorang bos itu dia tidak merasa bos. Tapi ini pemilik dari sound system. Namanya apa sih Mas? Sound system yang apa? Impro. Impro tak gitu? Iya. Oh impro tak. Mas aku mau tanya Mas, anak bos sampean mau ngorok? Sing di? Jenis lolo Mas. Siapa? Lolo. Oh lolo. Angel itu, angel itu terakhir. Wong endi? Ini Mas, ini. Nah, kuwi to. Iya. Wah. Iya kare. Tapi anu Mas. Mas Lolo ini tadi tidur tapi pas istirahat toh Mas yo. Jam istirahat yo. Oke kayak gitu. Jadi teman-teman kalau waktunya istirahat ya istirahat. Sampai ngorok gak apa-apa. Angel temen tuturanmu yo iki kare. Soale aku wis ndek rasa percaya ya karo sedulur-sedulur iki. Iki udu anak buah, udu kanca ya wis tanggap sedulur. Ini wis ngewangi aku suwi. Kayak sing nyekel kamera aku ya wis
Tatone akeh wong. Sing tatone akeh kuwi patak warak kuwi. Kuwi ndek ben tatone kuwi cacing saiki rada gedhe wis dadi naga kuwi. Iku nang warung bayar apa gak? Yo nek bayar sih bayarne nek gabule mbok. Paling ngopi sak gelas sampai isu. Wis. Biasane sak ngopi sak gelas sampai isu. Sosok ngantongi ndok kasih. Nama kae. Soalnya aku kayak gitu ya. Kancing. Kae adik jenenge Mas Umar. Kae Mas Umar kae di syuting sik Mas Umar. Mar ini Mar. Mas Umar. Lah, iki Mas. Adik ta, Mas Umar lah. Adik e iki. Adik Mas iki. Mas Umar kuwi adik e Mas Lolo. Iya. Adik kandung. Adik kandung cer. Kok beda tampilannya? Kok rodok ganteng. Oh, ganteng adik aku tuh bingung. Usaha-usaha cili-cilian. Dia juga punya usaha. Punya usaha, usaha son cili-cilian. Si rogo seket tahu saminan gua. Yo, ora. Dia yang dia son. Tapi aku senang juga. Karaktere dhek gelem bantu, ora pilih-pilih gawean. Gak males ya, Mas ya. Gak males gitu. Jadi gitu. Jadi nek event ngono ki aku wis percaya sama. Wis 1000% Mas, 1000%. Dine wis pokoke teko Mas iki nek event iki ning kene. Berarti poinnya Mas kepercayaan itu diberikan setelah melihat kinerjanya gitu Mas. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tingkat persentase kepercayaan yang dilepas itu ya dilihat juga dari kinerjanya. Mas Alin, aku mau nanya Mas Alin. Kita kan sudah kenal itu mulai tahun 2000 piro Mas? Lupa aku Mas. Wah, suwe. Kuwi jaman kowe dadi ustaz. Kowe ngerti, Cah? Iki biyen dadi ustaz. Sumpah, enggak. Dadi ustaz. Aku lek ngundang Gus Soleh. Wah, anggar jaman biyen main ning nggon River Hill. Jaluke stand mic siji, karo mic siji. Tak takoni, ngopo le? Arep mimpin surat, biasa aku ya mumet to. Bareng saiki kok alah-alah umate kaya apa? Enggak, Mas. Kan pada waktu itu kan pada waktu lurus gitu loh. Wae. Kan lurus kan waktu itu. Nah, cuma dirasa ada yang lebih pintar, ya sekarang saya sudah enggak imam gitu loh, Mas. Jadi makmum, saya jadi makmum. Mas Alin, disampaikan rahasianya apa? Kok bertahan? Ya, aku bisa memberikan yang terbaik buat TQI. Nah, dari sonnya Mas Alin itu ada peningkatan ya. Misalnya sekarang event pertama kurang, habis itu bisa ditambah-tambahi. Ya, kira-kira akhirnya seperti sekarang itu. Satu mobil penuh. Lah, terbuktinya kan dari awetnya. Aku ki karo TQI ki awet TQI yo, kaya tresnamu karo bojomu, Mas. Terus kan bojoan lho. Heeh. Dadi ne 10 tahun kan logikane nek aku kerjane sasae PQI yo ora mungkin nang. Betul. Jadi semua itu dibuktikan dengan kualitas dan improve. Ya. Masalah ini. Itulah makanya kita pakai nama Impro itu kan sebenarnya kan berdasarkan kan sebenarnya itu unlimited improvisasi. Bener deh. Improvisasi, inovasi, terasi, sambal goreng. Iya. Intinya harus terus berkembang lah. Klien maunya apa? Ya, ini obrolan santai bisa diambil beberapa kesimpulan, tetapi yang pasti ini adalah bukti. Nah, ini adalah pemilik dari Impro ya Mas ya. Yes. Impro Sound System di Solo. Di Solo dan juga sudah bertahan kenal saya itu selama 10 tahun. Ya. Nah, Impro itu mulai saya sendiri sebenarnya mulai mencoba jadi punya usaha sendiri itu dari 2006. 2006. Sebelumnya itu apa Mas? Usaha sound system atau usaha dodolan kacang? Sebelumnya ya buruh Mas. Buruh. Buruh aku. Buruh. Buruh apa Mas kalau di sini Mas? Ya buruh. Buruh ikut rental juga. Oh, ikut rental ya. Mm-hmm. Oh sama kayak Mas Lolo kalau Mas Gantung gitu. Iya. Dulu aku tuh di Lotus tahun 2000. Mm-hmm. 2002 aku di Lotus. Mm-hmm. 2002 sampai 2005. Mas. Iya. Sabar ya Mas. Oke, terus 2002 sampai 2005. Istilah kata kayak Mas Lolo, Mas Gantung itu adik angkatan saya itu. Jadi kita sama-sama kuliah itu dulu di Lotus itu di mana? Kayak Stubun.
Wah luar biasa sekali. Mas ini kan tadi Mas Lulu kan ngoro Mas. Iya. Mas Lulu ngoro Mas. Itu kira-kira itu angel tuturani ta angel gimana Mas? Kalau Mas Lulu menurut sampean itu Mas? Kawan bayi. Kawan bayi. Tapi secara kinerja itu bagus ya Mas ya? Kalau saya nggak terlalu seneng mendikte anak-anak, bukan berarti aku lepas tanggung jawab, karena aku merasa mereka sudah dewasa. Terbukti apa, orang dewasa itu ya pasti dia harus bekerja gitu kan. Lah hasil baik enggaknya ya dilihat dari tingkat tanggung jawabnya dia. Orang semakin dewasa dia pasti semakin tanggung jawab. Udah seperti itu aja. Oke, kalau memang bertahan sampai 4 tahun ya Mas ya. Hitung-hitung 4 tahun berarti artinya kepercayaannya sudah bisa dipertanggungjawab. Kira-kira seperti itu. Lek pas ngorok mau ya memang angel tuturane, angel temen. Iya, kuwi mau lho sing jenenge gawan bayi mau ya. Gawan bayi. Udah menjadi karakter bawa lahir tetapi tetap bertanggung jawab. Nah, itu yes, adalah kunci. Yang penting tanggung jawab. Jawab. Meskipun angel tuturane, sing penting tanggung jawab. Waduh luar biasa inspirasi dari Mas Alin. Mas Alin matur suwun Mas Alin ya. Oke. Okay. Oke, okay, aku tak budal dhisik Mas Alin ya. See you. Dadah Mas Alin. Wis, aku tak mulai dhisik. Wis ya, aku tak nyupir guys. Dadah.